Sekarang akan monitoring referensi, karena nggak mungkin nonsen kalau tanpa referensi. Apa saja antum keluarkan yang ada. Oke, wah di sini, nah nanti yang punya buku ini ya boleh apa berdua boleh gitu kan. Nah ini bagus nih yang udah punya. Abati lihat berapa orang nih yang udah punya buku ini. Coba, ini bagus ada. Jadi lanjut. Ini ada juga. Oke, ini referensi. Oke, baik. Terus ini yang ini mulai diaman-amankan ya, yang lama-lama mulai diamankan di dalam apa? Map, mulai diamankan. Sebab jangan ini. Dan ini udah semua ngirim oleh Abati mau dicek sekarang. Udah ya. Oke. Silakan. Antum sendirian. Ya kalau antum mau gabung, gabunglah ya. Harus diskusi juga, gabung-gabung kalau mau gabung. Untuk yang peta konsep ini, apakah perlu dibuat pengertiannya? Oh enggak. Cuma... Enggak, iya betul. Enggak usah. Misalnya gini, misalnya ekosistem air ya, ekosistem danau. Danau itu apa? Enggak usah ekosistem danau, ekosistem kolam, gitu loh ya. Itu air tuh ada yang mengalir, ada yang tidak mengalir. Pokoknya antum berwawasan lah, apa sebetulnya yang ada di referensi itu cantumkan. Oh ketemu ini tulis gitu aja. Oke, okay? Nggak usah pakai penjelasannya, nggak usah. Oke, okay, siap ya. Ada semua referensinya bagus. Oke, okay. Buku nggak punya buku? Pinjam. Ada, tinggal, itu kan nyangkul nggak bawa cangkul namanya, nggak boleh tinggal, nggak boleh. Ya diusahakan, kecuali ya lupa, nggak apa-apa. Minggu depan nggak boleh begitu lagi. Oh ini ada, oke siap. Ya banyak referensi ini. Nah referensi itu Ananda, kalau untuk SMA ya satu itu ada pengantarnya terlebih dahulu. Oke lanjutlah, gimana? Ekosistem buatan, oh iya ya, di sana ada nggak abadi tantum kan? Nggak ada. Eko, sebentar. Kayaknya contoh ekosistem buatan, ayo. Kolam buatan. Iya. Cantumkan aja lah ya, cantumkan. Karena begini ekosistem buatan itu sebetulnya. Contoh, kalau apa namanya? Kalau buatan, ya rekayasa manusia. Tapi kalau yang alami sejatinya ada ciptaan Tuhan gitu ya. Oke, okay. Tidak mengalir. Yang tidak mengalir terdiri dari apa lagi? Bisa ada buatan, bisa ada alami. Yang buatan apa diantaranya? Kolam, apa lagi? Bendung. Sawah. Waduh. Jadi bebas. Nggak ada di referensinya misalnya di sana. Iya, kita boleh menambah. Bebas saja lah, bebas ya, bebas. Tapi tentu saja yang paling enggak yang paling utama sebetulnya. Antum harus memahami ada buatan, ada alami. Harus memahami ekosistem. Oke, baik. Silakan. Sekarang Abati akan cek tugas pertama.